tersisa. Kita mungkin tidak punya apa-apa. Tapi kita siapa? Atas nama Yayasan Bakti, sebagai Sekretariat Forum Kawasan Timur Indonesia, saya ucapkan selamat datang di Kota Makassar dan selamat datang di Festival Forum Kawasan Timur Indonesia yang ke-8. Kemajuan kawasan Timur Indonesia dengan potensi yang ada haruslah dibangun oleh daerah itu sendiri melalui peran serta partisipasi masyarakat. Mengatasi stunting dan kekurangan gizi tidak hanya untuk membantu anak-anak dan keluarga mereka, tapi juga mempromosikan kesuksesan ekonomi masa depan Indonesia. Sulawesi Selatan dan Timur pada umumnya harus menjadi cadangan pangan nasional kita. Ini harus kita akui bahwa potensi perikanan kita, perikanan laut kita, budidaya kita ini masih sangat besar. Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ke-8 resmi kita buka bersama-sama. Jadi saya di sini keynote speakernya, keynote speech-nya hanya untuk melaporkan kepada Ibu Bapak sekalian. Jadi saya akan melaporkan apa saja yang sudah kami lakukan di kawasan Timur Indonesia sampai dengan tahun 2018 ini. Wanita, masalah-masalah tentang dari kita. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Jadi, seperti apa? Kenapa cuma remaja? Kita juga mau dong ini dibuatkan. Forum Kawasan Timur Indonesia ini membuka ruang untuk kita bisa tahu cerita-cerita dari Timur Indonesia yang mungkin tidak terlalu terekspos media. Dan saya percaya ini juga membuka ruang kolaborasi dan saling menguatkan bahwa kita tidak sendirian bekerja dan ada banyak pejuang-pejuang yang masih cinta bangsa ini.